Setiap orang tua pasti pernah merasa cemas saat mendengar anaknya batuk. Meskipun sering dianggap sebagai gejala ringan, batuk bisa menjadi pertanda adanya gangguan kesehatan yang lebih serius pada anak. Batuk pada anak mungkin terdengar sepele, namun sebagai orang tua penting untuk tetap waspada. Dengan memahami penyebab dan pengobatan yang tepat, Anda dapat membantu anak mendapatkan perawatan yang dia butuhkan dan kembali sehat dengan cepat. Batuk adalah respon tubuh yang alami sebagai upaya membersihkan saluran pernapasan dari lendir, debu, atau benda asing. Ini adalah mekanisme pertahanan tubuh untuk menjaga agar saluran pernapasan tetap bersih. Tidak semua obat batuk anak di apotek dapat dikonsumsi tergantung jenis dan juga gejala yang dialami. Oleh karena itu, Anda mungkin dapat memilih untuk memberikan obat batuk alami untuk anak yang pastinya lebih aman dan efektif. Kencur, jahe, dan kunyit merupakan jenis rempah asal Indonesia yang memiliki segudang manfaat kesehatan bagi tubuh terutama untuk menyembuhkan batuk. Berikut cara membuatnya. Sediakan 3 bahan utama yaitu kunyit, jahe, dan kencur. Cuci bersih dan iris tipis. Untuk jumlah takaran bahan sesuai selera. Lalu blender semua bahan dengan tambahan 1 gelas air sampai halus. Kemudian saring dan ambil airnya. Tuang ke dalam gelas dan siap diminum. Jika ingin dikonsumsi dingin-dingin, bisa disimpan dalam kulkas. Itulah tips cara membuat obat batuk alami untuk anak. Semoga bermanfaat. Jika ada yang disampaikan, bisa tulis di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah. Direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.